Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Yang dihormati pengerusi yang terkuasa, tuan-tuan imam masjid ataupun surau, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan banyak kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bertemu di rumah Allah ini pada pagi yang mulia, di saat kita sedang menanti tibanya bulan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, kerana terdapat di dalamnya kedudukan yang tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita bahawa lis-sa'imi farhatan, orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan bagi dia, iaitulah gembira hina yaftur, ketika dia berbuka puasa, tetapi yang besar daripada itu wa farhatun hina yalqa rabbahu, ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Manusia yang duduk di atas pentas dunia ini berjalan. Bila kita berjalan, maka perjalanan itu akan berakhir. Tetapi kita kena ingat, berakhirnya laluan kita di dunia bukan bermakna berakhir segala-galanya. Karena itulah kata-kata yang masyhur, bila orang mati dia telah mengatakan perjalanan yang terakhir. Kita kata tidak, perjalanan terakhir mesti dilengkapkan ayat terakhir di atas dunia. Karena dia bermula di alam lain yang menjadi penentuan benar salah, yang mendedahkan dia duduk di atas landasan siratul mustaqim ataupun landasan yang lain daripada yang telah disebut, yang telah dijemput oleh Allah, yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan terdedah apabila manusia itu masuk ke dalam kubur. Jadi kedatangan bulan yang besar ini, semua orang telah bersedia untuk menyambutnya. Kita duduk perhati tengok toke-toke di supermarket, bukan sekat nyambut Ramadan, selamat hari raya dah dia. Itu dia panggil strategi. Sebab kalau di akhir Ramadan saja, raya tak masuk. Dia letak selamat hari raya Ramadan sekali gitu. Ini dia panggil strategi ahli-ahli dunia, bagaimana untuk melariskan jualan barang-barang mereka. Toke-toke restoran juga telah menyebut selamat Ramadan. Sebab air raya orang tak pergi restoran. Kan ada orang makan restoran air raya? Tak ada, rumah terbuka. Tak? Dia iklan dia Ramadan. Maka kita sebagai seorang manusia yang duduk di atas landasan mencari kerajaan Allah Azza wa Jalla ini, sepatutnya lebih mempunyai strategi. Kenapa? Sebab Nabi SAW ketika datangnya Ramadan,
baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada para sahabat, atakum syahrul ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Jadi Nabi kita namakan bulan Ramadan itu bulan yang diberkati. Berkat itu ada pada masa, ada pada bulan, ada pada perbuatan dan ada pada makanan. Khususnya bila kita nak kaitkan Ramadan ini dengan berkat kehidupan, dan ada juga berkat pada tempat. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil azhar allazi barakna hawlahu, yang telah kami berkati. Maknanya bumi Syam, bumi Palestin, bumi berkat. Hari yang mubarak, mana hari yang diberkati, contoh daripada hari Arafah, hari Jumaat. Syahrun mubarak, bulan yang diberkati, iaitulah bulan yang kita nak masuk ni, Ramadan. Makanan yang diberkati, apa dia? Sahur. Nabi sebut, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Mesti kita kena bersahur kerana sahur itu berkat. Jadi setiap tempat, masa, benda ada keberkatannya. Berkat di sini artinya Allah SWT beri kepadanya kelebihan. Kita kalau sebut berkat, duk kira nak pergi gosok orang, ya tak? Dia ni berkat, ni ambil berkat dengan orang tua ni. Berkat ada pada segala perkara. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah Ta'ala telah fardukan ke atas kamu berpuasa padanya. Tadi imam kita baca dalam solat ayat 183 daripada surah Al-Baqarah. Itu di antara ajaib. Cuba tuan-tuan tengok dalam Al-Quran daripada Baqarah ni, dia mula puasa dengan sejarah puasanya, dengan hukum hakamnya dalam satu lembaran muka suratnya. Berbeza jauh dengan solat, zakat, haji, tak disebut setempat. Tapi puasa bermula daripada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam sampai kepada wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat 187, 188, Allah Ta'ala kumpul satu tempat dan dia cerita tentang puasa. Nabi kata faradallahu alaikum siyamahu, Allah Ta'ala terfardukan ke atas kamu berpuasa pada siang hari Ramadan. Tuftahu fi abwabus sama wa tughlaqu fi abwabul jahim, dibuka pintu-pintu langit dan ditutup segala pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, Allah Ta'ala ikat syaitan. Di sini para jemaah, kita kena break seketika. Sebab dalam ayat yang dibaca tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala kata aku fardukan kata kamu puasa untuk apa? Untuk nak suruh lapar, untuk nak suruh kita kurus sikit sebab nampak banyak lebih sangat timbangan. Allah tak bincang tentang nak kurus, tentang nak diet, tentang nak suruh apa ni seimbang dari sudut timbangan. Tetapi yang besar daripada itu, di akhir ayat disebut la'allakum tattaqun. Allah kata aku nak supaya mu jadi manusia yang bertakwa. Para jemaah sekalian, rahmat Allah yang bersifat dengan Rahmanir Rahim, bila dia nak beri satu benda kepada hamba dia, dibuka lorong-lorong yang menyampaikan kepadanya. Kalau tuan kata aku nak suruh jadi mutakwa, lepas tu dia senyap, tak buat apa dah, ikut kita sendiri pandai-pandai, kita rasa sukar, payah nak dapat ni,
Sebab tak ada panduan, guideline tak ada. Tak ada dia panggil semangat dan sokongan, tak ada. Tapi bila Tuhan kata, aku nak suruh kamu menjadi warisa yang bertakwa, mari Nabi sebut, wa tughallu fi sufilati syayatin, dan diikat syaitan. Barulah kita nampak, ya Rab, subhanaka ya ilahi, maha suci engkau ya Rabbi. Bila nak dia nak beri kepada kita satu perkara, dibuka lorong. Tuhan kata, ha, ambil aku Ramadan, aku bagi padamu Ramadan, syaitan aku dah ikat. Syaitan tak ada, belenggu dia syaitan. Ada ulama mengatakan dibelenggu sungguh, kena ikat. Ada yang mengatakan maksud dianya belenggu artinya lemah syaitan. Bila syaitan lemah, kita kuat ke tidak? Kuat. Kerana telah bulan Ramadan, kita nampak ceria masjid, penuh ya masjid dah. Masjid jadi kecil bulan Ramadan. Lepas Ramadan besar balik dia. Sebab apa besar balik? Tak ada orang balik. Di masjid nak kira ukur masjid besar, besar kecil, bukan ukur dengan saiz, ukur dengan orang. Kalau ada orang tak ada, masjid kita ni sudah dikira besar benar ni. Tak perlu ditambah-tambah lagi dah. Tapi kalau penuh sampai ke belakang, masjid ni sudah kecil. Dan ini tuan-tuan, kalau kita dipanggil tadabbur ayat. La'allakum tattaqun, Allah sebut aku nak jadi takwa. Ni di kamu punya target, kamu punya matlamat, kamu punya hadaf, tujuannya duduk atas sekali. La'allakum tattaqun. Macam mana kamu nak sampai? Tak apa. Nak sampai, Tuhan kata aku tarik syaitan. Hei, ada orang bila baca hadis ni, dia mari tanya, dia kata ustaz betul ke hadis syaitan tak ada bulan Ramadan? Kita pun celik mata tengok. Kenapa? Banyak hadis-hadis, riwayat hadis itu sahih. Hadis dalam Bukhari, dalam Muslim, yang mengatakan syaitan diikat. Awak tak percaya? Dia bukan tak percaya, nak tahu. Sedap juga. Dah. Kadang-kadang kita ni mari mikir seorang-seorang, betul ke syaitan tak ada? Saya tanya, mana, di mana sebab yang anda rasa tak ada syaitan tak kena ikat? Sebab apa? Kita duduk mikir dia nak bawa hujah mantap ni. Oh, dia kata sebab ustaz, saya pergi masjid, solat-solat, sudah solat, keluar mari selipar saya hilang. Oh, kata tinggi darjat awak ni. Dia banding syaitan tu dengan selipar dia. Ya. Kita kena yakin bahawa memang tidak ada syaitan, tetapi orang yang telah dididik oleh syaitan ada tak ada? Karena itulah kita mengatakan orang yang buat maksiat di bulan Ramadan itu pengganti syaitan. Dahsyat. Dahsyat ke tidak? Sebab bos tak ada, dia yang jadi pengganti. Penggantinya masih wujud. Syaitan sudah didik. Sehinggakan orang pertikai di antara apa ni, ada orang kena rasuk di bulan Ramadan. Dia kata, mana tak ada syaitan? Rasuk ada. Kata yang rasuk tu bukan hari ni, bukan bulan Ramadan, dia telah buat rancangan awal lagi, strategi dia punya kesan dia ada di situ. Macam kita tengok bulan Ramadan ni, banyak tak banyak gangguan di bulan Ramadan? Banyak. Dia kata ganggu macam mana ustaz? Kita baru je buka baca, nak baca Quran balik dapat petang, tiba-tiba anak mari pihak mak-mak, jejak rasul sampai dah. Ingat nak baca Quran tadi, tutup dulu sekali. Jadi rancangan-rancangan berbentuk keagamaan yang menarik minat orang-orang yang baik-baik macam kita ni, insyaAllah, yang nak baca Quran, yang nak berzikir, tapi terganggu juga dengan perkara-perkara sampingan macam ni. Kenapa tak tayang di luar Ramadan? Hari-hari cuti begini kenapa tidak ditayangkan? Bahkan dihidang dengan kelekaan, kelaraan yang begitu melampau. Tama-tama hari raya, seolah-olah tak ada dah Ramadan. Tidak memberi kesan walaupun sekelumit dalam hati manusia. Aroma hari raya ni macam hari terlepas daripada ikatan syariat, sebagaimana terlepasnya syaitan daripada belenggu-belenggu pada bulan Ramadan. Ini Nabi kata apa? Sufidati syayatin, diikatnya syaitan.
wa yunadi munadin. Pada malam Ramadan juga penyeru akan bercakap, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang nak kepada kebajikan, mulakan sekarang, jangan tangguh lagi, jangan duduk mikir ini baru satu, lepas tu ini baru seminggu, Ramadan kan ada 4 minggu. Allah, falsafah tu tinggi untuk tidak beribadat. Syaitan tak ada, tapi strategi awal duduk mikir, tak apa, baru minggu pertama baru ni, ataupun 10 yang terawal. Dan bila Nabi kita kata penyeru manggil, waya baghiya syarri aqsir, wahai orang yang nak buat benda tak baik, cukuplah, berpada-padalah. Sebelah bulan dah kamu leka, lalai, lara, tak sentuh Al-Quran, tak apa ni, tidak menjadi manusia yang baik, hari ni masih lagi nak terus. Allah, jadi penyeru-penyeru ini menyeru, cuma telinga kita tak dengar, tapi hati kita mendengar. Karena itulah saya lihat, apabila kita akan bertemu dengan musim-musim yang besar, dia akan mula dengan apa dulu? Tuan-tuan perhati, baru je kita dengar cerita ustaz-ustaz duk cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Nah, saya tengok boleh katakan seluruh Malaysia, di mana sini iklan kain rentan duk tulis Isra' Mi'raj. Tetapi apa yang kita israkan? Apa yang kita mi'rajkan? Kau dengar cerita Nabi naik buruk, sekali terompak sayup atau mandang, lepas tu jumpa ni balik esok. Itu je kita di sana, kita kena ingat awal-awal peristiwa Isra' dan Mi'raj yang mula-mula sekali Jibril lakukan kepada Nabi SAW, iaitulah syakka sadrahu, belah dada. Itu yang awal. Kenapa dia belah dada? Sebab Nabi akan dibawa ke alam yang tinggi untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia panggil persiapan awal untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah bersihkan dada dia, bersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan benda-benda yang tidak selayak yang ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi kita dibawa. Kita hari ini berlaku ke tidak mi'raj kepada kita? Saya tak pernah naik ke langit, ustaz. Siapa dia saya tanya awak naik ke langitnya? Kita tak naik, body kita tak naik duduk sini. Tetapi kita punya roh perjalanan, setiap kali kita melakukan salat, kita berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Doa awal yang kita baca dalam iftitah, wajah tu wajhiyani, aku hadapkan muka aku kepada Allah. Maka bila kita nak salat, yang awal sekali kita diminta supaya at-taharah, at-tuhuru syatrul iman. Dalam hadis Nabi kata tuhur, bersuci itu setengah daripada iman, setengah lagi salat. Sebab kalau tak ada taharah, boleh salat ke tidak? Tak boleh. Maka taharah dulu, barulah kita salat. Bila nak mari bulan Ramadan, kita ada sekali lagi pembersihan jiwa, di mana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi mengatakan fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin, pada bulan Syaban diangkatnya amalan kita kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Isnin dan Khamis, diangkatnya amalan pada bulan Syaban, diangkatnya amalan pada Nabi kata ketika wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku suka ketika amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nabi dah mula puasa sebab apa? Sebab waktu laporan diangkat, dia sedang berpuasa. Dan di antara isu yang besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis ini, iaitulah isu
amalan terhalang untuk diangkat kepada Rabbil Alamin apabila ada di kalangan kita yang masih lagi tidak bertegur sapa di antara dia dengan saudara dia. Dalam hadis Isnin Khamis, anziru hazaini hatta yastaliha. Tangguhkan laporan ini sehingga mereka berdua berdamai. Mari pula di Syaban, jangan tidak mendapat keampunan Allah orang yang ada musyahin, orang yang berkelahi sama-sama dia. Artinya sebelum masuk Ramadan, kita ada lagi lorong yang pertama sebelum kita sampai ke Ramadan, iaitulah lorong tathirul qalbi, bersih jiwa daripada sifat-sifat yang tidak baik. Sebab Ramadan ini jalan, kita nak mula jalan terus, bukan baru nak start. Dalam perjalanan itulah baru kita nampak di sana kelancaran perjalanan itu ada lancar atau tak lancar. Orang lain boleh pecut 5 juzuk, 3 juzuk, 2 juzuk satu hari baca Quran. Tiba-tiba kita tidak mampu. Kenapa? Oh, dia tak apa, Allah beri kepada dia 50 jam satu hari satu malam. Betul? Saya 24 ya. Dia 50, sebab tu dia boleh baca 3 juzuk satu hari. Kesama-sama 24. Tak ada orang dapat 50 dah. 48 adalah 2 hari. Jadi bila kita lihat tafawut, perbezaan di antara kawan kita dengan kita, kita tak usah banding orang lain. Kalau nak banding orang dulu, diceritakan dalam kitab sejarah bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu khatam Quran 60 kali di bulan Ramadan. Kita dengar cerita takut. 60 sekali setengah hari, sekali malam. 30 Ramadan 60 kali khatam. Tak apalah, kita boleh dengar cerita pun kita rasa semangat. Jadi bagaimana dengan perjalanan kita? Kenapa waktu kita persiapan awal tidak buat? Sebab kesalahannya bukan duduk pada masa. Jangan kata tak ada masa, sibuk. Semua orang sibuk. Selagi tidak diusung oleh orang, bawa ke kubur, semuanya sibuk, pergi mari, pergi mari. Tetapi masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, masa keemasan. Tama-tama Ramadan, bulan yang kita tak makan dah pada siang hari. Jadi waktu makan tu kita sibuk, kita ganti dengan baca Quran, kita ganti dengan duduk tadabur ayat-ayat Allah SWT. Maka ketika itu kita akan mendapat merasai kemanisan keimanan kita, sebab kita telah membuat persiapan di awal lagi Syaban, kita telah menyelesaikan masalah di antara kita dengan saudara kita. Hei, payah ustaz, payah. Saya, itulah di antara respon yang paling banyak. Bila kita sebut perdamaian antara kita dengan kawan, giling kepala selalu. Dia kata, ustaz, kalau nak 2,000 derma untuk buka puasa, saya sanggup. Tapi kalau nak give salam dia tu, kawan dia tu, yang dia panggil dia tu, sekali ingat dia solat di masjid. Tapi tak boleh nak assalamualaikum. Apa khabar saudara? Kita lama tak bercakap. InsyaAllah kita sambut Ramadan tahun dalam keadaan hati kita bersih. Kita minta maaf lah apa-apa yang terjadi sebelum daripada ni. Mudah-mudahan Ramadan mari dalam keadaan kita. Nak kata waktu pun berat. Seberat memikul gunung. Berat tak berat? Sebab kita masih lagi dihalang oleh syaitan. Kenapa? Sebab ini punca utama terhalangnya ibadat kita, terhalangnya laporan kita daripada diangkat. Allah disebut dalam hadis tadi, "Anziru hazaini hatta yastaliha." Tangguhkan dua orang ni sehingga mereka berdamai. Tertangguh amalan. Maka bila sebut kata dalam penyeru ini, waya baghiyas syarri aqsir, wahai orang yang duk buat benda tak baik, cukup, ini Ramadan. Maka biarlah kita membezakan. Biarlah kita ada perancangan yang rapi untuk menjadi seorang manusia yang menjernihkan jiwanya. Sebelum kita menyambut Ramadan, dan kita akan terus menggilaknya di bulan Ramadan.
Allah beri 30 hari Ramadan. Saya duk fikir, orang pun duk tanya dia tu, ustaz, kenapa Ramadan ni sampai 30 hari? Kalau seminggu tak cukup. Dia nak seminggu ya puasa. Letih dia kata. Kita mengatakan pada jemaah, Allah bila dia nak beri satu benda kepada hamba dia, diberinya masa yang cukup. Diberinya peluang yang luas. Apa peluang tadi? La'allakum tattaqun, diikatnya syaitan. Peluang tak peluang? Peluang. Hari ini kita berdepan dua lawan satu. Iman lawan dengan nafsu, lawan siapa dengan syaitan. Dia bergabung di situ. Dia panggil tahaluf. Dia tahaluf syaitan dengan nafsu. Kita berasa lembek, tak ada lawan. Bila bari bulan Ramadan, syaitan tak ada, tinggal nafsu. Satu lawan satu, lembek juga. Siapa lemah? Maka di sinilah muhasabah. Siapa dia yang lemah dalam menghadapi suasana yang begitu besar ini? Kita, maka kita mengatakan yang sepatutnya kita kena buat, yang sepatutnya kita kena buat persiapan muhasabah, iaitulah bagaimana menangani masalah kelemahan itu. Maka jawapan yang pertama tadi, tazkiyatun nafsi, bersihkan jiwa. Nak bersih jiwa kita dengan Allah Azza wa Jalla lebih senang. Tetapi penjernihan jiwa kita, perasaan kita dengan sama-sama kita perlu pada juhud, perlu kepada satu orang panggil gerak kerja yang keras. Sebab banyak sebab. Tuan-tuan sendiri boleh jawab, kenapa kita tak boleh berbaik, tak boleh berdamai dengan orang-orang yang kita memusuhinya? Kewadahannya, kalau kita kaji daripada awal sebab berlaku permusuhan, mungkin sikit sangat ya. Silaknya dia parking kereta dekat motor kita, yang menyebabkan kita nak keluar tak boleh. Silaknya anak dia kelahi dengan anak kita. Berapa tahun? 3 tahun lepas. Yang budak tu lepas 3 hari baik dah. Pergi sekolah sekali, pergi main sekali. Tapi mak dengan ayah dia berkelahi lagi sampai hari ni. Cerdik tak cerdik kita? Mana cerdik kita dengan anak? Anak duduk sekolah rendah lagi. Anak cerdik bertegur dah. Ayah 3 tahun kelahi. Kes punca daripada anak. Kalau kaji punca kita kelahi ni, Allahuakbar, tak padan saya, tak padan. Padan atau tak padan? Kalau dalam bab berkelahi adik-beradik pula, isu tanah pusaka. Mak bagi aku dah tanah ni. Tapi tiba-tiba waktu nak faraid, tukar jadi orang lain. Kelahi pula situ. Allahuakbar. Punca perkelahian kita terlalu kecil nak berbanding dengan impaknya, nak berbalik dengan kesan yang terjadi ke atas jiwa kita di dalam melalui hari-hari yang bahagia untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sebut dalam hadis ini, walillahi utaqa'um minan nar. Allah Ta'ala ada senarai orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka, wazalika kullu lailatin, pada setiap malam. Setiap malam ada senarai orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Mungkin tuan-tuan selalu dengar ustaz-ustaz kita baca, Ramadan bagi 3 kan. Bulan yang pertama rahmat, 10 yang ketengah rahmat keampunan, 10 yang akhir itqom minan nar. Jadi hadis itu, tuan kita yang mengeluarkan hadis ini, Ibnu Khuzaimah sendiri kata, dia kata apa? In sahal khabar, kalaulah sahih. Bermakna hadis itu tidak sahih. Hadis Ramadan bagi 3 itu tidak sahih. Yang sahihnya, walillahi utaqa'um minan nar, wazalika kullu lailatin. Allah Ta'ala ada senarai orang yang dimerdeka daripada api neraka setiap malam. Tuan-tuan boleh tak boleh? InsyaAllah kita sama-sama senaraikan kita di dalam senarai
orang yang dibebaskan daripada api neraka daripada awal Ramadan sampai ke akhir. Boleh? InsyaAllah. Siapa kata tak boleh? Maka Nabi beri tawaran di sini, kata lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Allah Ta'ala letakkan dalam satu, dalam bulan ini, satu malam lebih baik daripada 1,000 bulan. Malam apa tu? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini berlaku setiap tahun. Cuma bila mari 10 akhir Ramadan, macam-macam iklan ada mencari Lailatul Qadar. Macam Lailatul Qadar tu hilang. Apalagi istilah dia? Memburu Lailatul Qadar. Dia ingat Lailatul Qadar tu lari. Kena buru. Macam-macam lah iklan kat masjid ni. Memburu Lailatul Qadar, mencari. Apa lagi? Tak ingat apa? Jadi macam-macam iklan. Yang pentingnya Lailatul Qadar tu ada. Setiap tahun. Yang mengatakan Lailatul Qadar ni sekali saja ada, puak-puak Syiah tu. Kata di Imam Nawawi, puak-puak golongan Syiah saja yang mengatakan Lailatul Qadar ni hari sekali je. Mula-mula turun Al-Quran, lepas tu tak ada. Nah, saya kata ambil puak dia lah. Kita Ahli Sunnah ni, kita nak Lailatul Qadar setiap tahun. Nak atau tak nak kita? InsyaAllah kalau kita dah dapat kesedaran sekarang, kita sempat lagi 10 tahun dengan malam Lailatul Qadar, bermakna umur kita lonjak naik 830 tahun. Sebab 1,000 bulan ni sama dengan 83 tahun setengah. 83 tahun lebih. Jadi kalau kita boleh 10 kali Lailatul Qadar, berapa naik umur kita? 830 tahun. Nabi sebut dalam hadis, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir keluar di dalam dunia, ke dalam alam dunia, tetapi orang yang terawal di akhirat. Bila Tuhan nak beri darjat yang besar ini, macam mana dia nak atur supaya kita boleh sampai kepada tahap mendahului orang dulu? Kalau baca dalam sejarah umat yang terdahulu, seorang-seorang tentera mujahid sampai berpuluh tahun pakai baju rantai, baju besi, duduk berperang. Kita umat aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur dia di antara 60-70 tahun. Orang lain 70 tahun pakai baju rantai saja, pakai baju besi untuk berperang. Tetapi oleh kerana Nabi nak nahnul akhiruna sabiqun, kita yang terakhir tapi mendahului orang dulu, macam nak buat, maka diberi gandaan, lonjakan bonus satu malam khairun min alfisyah. Satu malam lebih baik daripada 1,000 bulan. Jadi kalau dapat 10 dah 800 tahun. Tapi kalau kita awal lagi sedar, daripada kita umur 20 dulu tak pernah tinggal-tinggal Lailatul Qadar, kita dapat 40 kali Lailatul Qadar. Berapa ratus tahun umur kita? 8 kali 4 berapa? 3,000 tahun. Panjang tak panjang umur? Tapi Lailatul Qadar, sama ada nak buru dia ke, sama ada tuan nak tangkap dia ke, nak cari di mana? Jangan jadi cerita macam orang zaman dulu. Dia malam 27 dia pakat cari Lailatul Qadar. Hak ni pergi suluh kat bendang, hak ni suluh sini. Ada seorang tu pergi cari dalam telaga. Dia masuk dalam dia punya timbul telaga, tiba-tiba berat. Oh, dia panggil satu kampung, mari. Lailatul Qadar duduk dalam telaga. Angkat berangkat naik, tarik-tarik mari, rupanya orang buta jatuh dalam telaga. Naik-naik, nasib baiklah dia kata, kamu tarik aku, kalau tidak mati sejuk aku kat dalam telaga. Cerita orang zaman dulu, cerdik tak cerdik, naik cari Lailatul Qadar, cari dalam telaga lah, cari dalam tu. Tak. Sama juga bila berlaku gerhana bulan ke matahari, dia bukan yang pergi solat gerhana. Hidup palut tu, ada bohong katok tu, pukul apa ni, dulu dia ada kan beduk. Tak tahu nak buat apa. Sedangkan dalam Islam ini, bila kita berlaku benda-benda macam ni, kita ada salatul khusuf, salat gerhana. Jadi Nabi kata apa? Ada satu malam yang besar, man hurima khairuha faqad hurim. Yang kita bimbang hari ini, Nabi kata siapa yang terhalang daripada menerima kebaikan Lailatul Qadar, itulah orang yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Buat persiapan. Jadi macam mana nak dapat?
Ini soalan akan timbul. Macam mana nak dapat? Kita nak ni. Sebab saya takut sangat dengan hadis Nabi daripada Anas, Nabi kata man wala yuhramu khairuha illa mahrum, tidak terhalang daripada mendapat kebaikannya kecuali orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Simple. Sikit je. Kerana itulah orang yang soleh bila mari 10 malam terakhir Ramadan, Nabi sendiri syadda mizrahu, ikat kain kemah-kemah dah, maknanya tak balik dah rumah, duduk masjid. Tak apalah kita kata kita kerja ustaz, payah nak buat, pergi kerja malam, duduk sini dengan tahajud, dengan apa ni, tarawihnya, dengan tadarus Al-Qurannya, dengan tahajud malamnya, banyak surau-surau. Alhamdulillah mutakhir ini telah buat tahajud kan, 10 akhir Ramadan ada buat, kita buat tahajud. Oh dia kata banyak tahajud, tak apa, daripada pukul 3.30 pagi sampai pukul 4.30 balik nak sahur pula, biar ada. Tapi malam tu biar kita berdiri kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapat kebaikan. Saya bila saya perhati hadis ni, saya rasa bimbang. Sebab Nabi kata wala yuhramu khairha illa mahrum, tidak ada orang yang terhalang daripada mendapat taqada ini kecuali orang yang memang tersekat daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Siapa kita bila kita disekat daripada rahmat Allah? Apa sebab? Kenapa kita disekat? Kita ni tak usah kata apa. Kalau kita pergi satu tempat nak masuk, orang tak bagi masuk, kita tanya dia, kenapa dia tak bagi masuk? Orang tu akan jawab lah, security akan jawab, awak tak ada pah masuk lah, awak ni, awak ni, awak ni. Kita hari ni pun, kita kaji kita, kenapa Nabi sebut ada orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Ta'ala pada malam yang besar begini? Kenapa? Kita balik kepada punca asal tadi, sebab mereka masuk Ramadan tidak dalam keadaan qalbun salim, di dalam hati yang sejahtera. Ini punca utama. Punca utama yang kita kena buat, kita tidak masuk Lailatul Qadar dalam keadaan hati yang sejahtera, maka biarlah kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita kebaikan yang banyak, kebajikan yang banyak. Jadi apa kebajikan yang kita boleh buat? Para jemaah sekalian, Ramadan hanya sebulan. Kita mesti mengatur jadual yang begitu ketat. Masuk je Ramadan, terus berjalan. Bukan baru nak atur jadual. Saya buat ibarat kata kita dapat tarikh esok akan terbang ke umrah. Malam ni tak ada buat apa-apa. Beg pun tak cari lagi. Tak pergi ambil lagi beg orang nak bagi tu. Kain ihram pun tak ada lagi. Tak apa, esok kan nak terbang. Esok lah. Logik ke? Esok nak terbang pukul 1 tengah hari, esok baru nak cari beg. Betul? Tak. 3 hari lagi nak Ramadan. Sekarang buat persiapan. Jadual nak baca Quran pukul berapa? Siap. Mengatur jadual solat terawih, nak solat di mana? Sudah siap kita cari. Kita siasat dah. Di masjid ni sudah pukul berapa? Kami ni tak lama. Masjid kita ni pukul 10 siap lah. Berapa rakaat? 8. Pergi masjid lain pula. Berapa rakaat? 20. Sudah pukul berapa? 9.30. Boleh saya tengok saya. Sebab kita akan cari di mana yang terbaik untuk kita lakukan ibadat. Bukan yang tercepat. Yang paling cepat itu nak lebur raya. Tapi dalam ibadat yang paling kuat dengan kemampuan kita. Contoh, saya rasa sakat 9.30 boleh. Tapi ada satu masjid lagi, dia kata kami ni juhuk sikit, iaitulah 3 apa ni, 1 juzuk 1 malam, sudah pukul 11. Kuat lagi. Ada beberapa tempat pengajian dalam dunia ni, terawih dia 2 tempat. Dia panggil terawih orang awam di masjid. Itu cepat, pukul 10 siap dah. Satu lagi dalam bilik solat dia, dia panggil terawih masyayikh, guru-guru. Hak ni pukul 12 baru habis. Dia baca 2 juzuk, 3 juzuk Quran satu malam. Jadi orang kuat masuk sini. Yang mereka awam duduk sini. Di Madinah ada beberapa orang tuan-tuan syekh yang besar-besar, yang hebat-hebat. Dia pergi masjid Nabi, solat jemaah Isya, lepas tu dia balik.
kata dia orang kampung sebelah rumah dia, dia balik dia solat terawih daripada lepas Isyak tadi, kalau tidak pukul 1 pukul 2 bunyi lagi dia solat terawih di atas rumah dia. Orang duk tanya, nak solat terawih ni afdal di rumah dengan keluarga ke afdal di masjid? Saya kata kalau dengan solat dengan keluarga, berapa minit mai terawih? Berapa minit? Kita sendiri jadi imam, tahu-tahu sendiri lah tak nak baca banyak mana. Anak-anak pula duduk gimari-gimari. Pergi di masjid. Jadi kita ada persiapan. Tak terawih. Terawih pula pada jemaah, jangan lari tengah jalan. Ha, ini isu besar. Isu yang telah memeningkan kepala imam-imam dan ejek ke masjid. Dia kata, macam mana lah ahli qariyah kita ni? Buat 20 pun lari, 8 pun lari juga. Kalau buat 20, dia lari setengah. Dan saya solat 8 ya. Kalau kita buat 8, dia lari 4. Lari. Saya rasa kita kena kempen besar-besaran. Bagaimana sahabat telah komplain Nabi SAW? Dengar ada sahabat komplain Nabi? Tak lagi. Nah, kalau tuan-tuan nak komplain, tahun ni kepada imam terawih kita, komplain macam ni. Lepas kita komplain, imam lari terus. Nabi kita solat terawih sampai setengah malam. Dia solat terawih sampai setengah malam. Bila sampai setengah malam, sahabat mari komplain Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, baru setengah malam, kenapa berhenti dah? Ada orang nak komplain imam macam ni? Kalau ada, saya kata imam lari. Imam kata, ni pun saya tak larat dah. Awak mau tambah lagi. Nah, masjid lain lah pula. Apa Nabi jawab? Nah, ini. Jawapan ni yang kita nak. Kata Nabi SAW, innahu man qama ma imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang solat bersama dengan imam sampai sudah. Ulang balik hadis kata apa? Siapa solat dengan imam? Apa kata? Sampai sudah ke sampai setengah? Sampai sudah. Imam kita 20, kita cukup 20. Dia 8, kita 8. Lari tengah jalan tak ada. Tak ada mazhab. Mazhab malah ya ada. Mazhab. Apa kita dapat? Kutiba lahu qiyamu lailatihi, ditulis baginya pahala berdiri satu malam sampai subuh. Nak tak nak kita? Nak lari lagi tahun ni? Alhamdulillah. Hak dengar ni tak lari lah, tak dengar tu masalah. Dan tuan-tuan kena buat. Ahli masjid kena tulis besar kat situ. Jangan lari tengah jalan. Terawih sampai sudah. Ini hadis. Kutiba lahu qiyamu lailati, ditulis baginya pahala berdiri satu malam sampai subuh. Kita solat terawih pukul 10 siap. Lebih kuranglah 10:30. Siap. Makan moreh sikit. Balik rumah ambil Quran, balik sambung baca Quran. Mengantuk kita tidur kerana nak pergi kerja esok, tidur ditulis qiyamul lail. Pahala berjalan. Sampai kita subuh esok, sampai sahur. Allahu Akbar. Hei, tuan-tuan kena ingat. Beza di antara orang yang duduk sekali dengan imam sampai sudah dengan lari tengah jalan, berapa beza? 20 minit. Kalau dia pergi makan kedai apa ni? Tak tahu lah, orang Kelantan panggil conik, sini panggil apa? Eh? Cicah. Eh? Ke kedai kan makan ikan bakar lah, makan kelan sutu ada belakang tu. Belum sempat dia makan lagi, orang masjid dia keluar masjid dia prank. Yang lain dapat pahala qiyamul lail, dia dapat pahala makan conik tengah jalan. Boleh pahala yang dia berhenti setakat, bukan kata tak ada pahala, tapi setakat tu stop, setakat tu tak bergerak. Yang habis sekali dengan imam, pahala dia berterusan selagi dia tidak buat maksiat lah. Tapi kalau balik nak mengumpat orang, malaikat pun tutup fail setakat ni dia tu. Nah, ingat, jaga siyanatu Ramadan, jaga Ramadan kita ni daripada percakapan yang tidak baik. Sebab kalau kita tengok dari sudut fiqahnya, dari sudut fiqah, Ramadan itu maksud dia, puasa itu artinya menahan diri daripada makan, minum, melakukan persetubuhan dengan isteri daripada subuh sampai ke maghrib. Cuba tuan-tuan saya mau balik, yang kita tak makan, tak minum, tak melakukan dengan isteri itu halal ke haram asalnya?
Naam. Haram. Halal. Nasi kita beli dengan duit yang kita kerja. Air kita beli dengan duit yang halal. Isteri kita kahwin betul-betul. Kahwin bukan kahwin alik. Biarlah. Kalau bukan kahwin alik siam. Dah. Kahwin sini. Tapi bila Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumus siyam, kita tinggal benda-benda yang halal begini. Tetapi tak makan yang halal, masih lagi makan yang haram. Tak sempat cerah tanah lagi, duduk mengumpat orang dah. Keluar-keluar pagi pasar pagi, aik jumpa dengan orang tak betul, supah dah orang. Nabi kata apa? Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan masih lagi melakukannya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah Ta'ala tidak berhajat kamu meninggalkan makan dengan minum. Sebab yang kita tinggal makan dengan minum itu benda halal. Kalaulah kamu boleh tinggal benda yang halal semata-mata kerana kutiba alaikumus siyam, untuk menjadi orang yang bertakwa, kenapa di bulan ini kamu tidak meninggalkan benda yang memang haram? Tak ada siapa kata halal. Nabi kata apa? Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan masih lagi meneruskannya di bulan Ramadan, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu, Allah Ta'ala tidak berajak orang ini meninggalkan makan dan minum. Tak berajak Tuhan katamu. Mau makan lebih sama ya, makan. Mau tak makan halal, mau makan yang haram. Berat tak berat? Timbul lagi soalan, tapi kenapa pula para ulama tak senaraikan mengumpat orang itu termasuk dalam batal puasa? Saya ingat kalau dia tulis batal puasa mengumpat orang, kita beli plaster tak? Lepas solat subuh ni, prak, tepek mulut. Tak jadi tuan-tuan. Hari zaman kita hari ni, orang bukan mengumpat dengan mulut, mengumpat dengan ujung jari. Tidak mengumpat ujung jari. Tengok orang ni, tulis. Oh dia ni gini-gini. Kata orang tu, duk share tuduhan-tuduhan palsu yang orang buat. Duk like benda-benda. Puasa jari kita tahu. Allahu Akbar. Ini Ramadan. Yang akan datang ini, beberapa isu yang besar yang saya nampak. Pertama sekali isu perdamaian di antara kita. Tanda itu. Isu yang kedua, hidupkan Ramadan ini dua perkara yang berkait, iaitulah puasa dengan Al-Quran. Puasa itu definisi yang lengkap, yang komprehensif. Dia punya definisi, iaitulah meninggalkan makan dan minum dan persetubuhan pada siang harinya, serta meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Itu tajuk yang sebenar. Kalau tak makan ya, tapi tak makan hak halal, duduk sumpah orang duduk, tak ada faedah. Allahu Akbar. Hari ni bila mari Ramadan, sibuk dengan bazar Ramadan. Kalau kita mengaji Quran, dia panggil kiraat. Tahu kiraat? Kiraat ni ada sampai 7, ada kiraat sampai 10. Bazar Ramadan pun ada kiraat juga. Ada orang baca bagi atas, dia panggil bazar Ramadan. Ada orang baca bagi bawah, dia panggil bazir Ramadan. Nah, dia ada dua kiraat situ. Kenapa tak bazir? Kita duduk masjid pagi sampai tengah hari, duduk masjid, i'tikaf, baca Quran. Dekat nak buka puasa, tengok ke bazar Ramadan, pergi. Hari ni masuk bazar Ramadan hingga bangar, dengan muziknya tak tahu mari mana, dengan pakaian penjualnya, pembelinya dedah sana sini. Tak bazir Ramadan. Puasa yang gemuk-gemuk pagi tadi kurus kering dekat nak buka puasa. Duk tengok orang tu, tengok orang ni. Itu tak sumpah orang lagi tu. Baru tengok baru. Allahuakbar. Jadi para jemaah, biarlah sama-sama kita jaga adab peraturan yang Allah Ta'ala beri ini, rahmat yang Tuhan curahkan kepada kita ini, jadikan dia medan untuk kita gilak keimanan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat kepada kita dalam tazkirah yang ringkas ini. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.